السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برا سنتري Baik putra maupun putri dan pemirsa Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita ngambil tema tentang hal-hal yang menyebabkan orang itu menjadi miskin. Nih, perhatikan baik-baik hal-hal yang menyebabkan orang itu jatuh miskin. Karena yakin setiap orang itu tidak ada yang mau miskin. Ayo tanya santri siapa yang mau miskin? Enggak ada yang jawab. Kalau ditanyakan siapa yang ingin kaya? Masih semuanya apa bilang? Saya. Oh. Terutama kalau perempuan ini pasti yang dicari lebih dulu itu adalah suami yang kaya atau potensi untuk menjadi orang kaya. Makanya, ganteng Montandi PSE kikirinto benda Iya, ya. Baya. Yang Bapak Sambian itu di rumah. Kalau enggak punya uang, ibunya kan marah-marah terus, ya. Iya. Tapi kalau banyak uangnya, waduh, orang tuanya itu kalem, gitu, ibunya itu kalem. Kalau banyak uangnya, maka mesti setiap orang itu takut miskin. Tapi kenyataannya, banyak orang itu takut miskin tapi melakukan itu dirinya menjadi jatuh miskin. Nah, orang miskin itu tidak enak. Apalagi sampai terjerat hutang. Malam-malam bingung bikin hutang. Gimana ya punya hutang? Iya, bayar. ya. Siang hari takut kemana-mana. Takut ketemu dengan orang yang mempunyai uang. Yang punya piutang. Malu, malu, ah. Belum lagi kalau nggak punya uang. Apa dia miskin? Mau nyokolahkan anaknya nggak bisa. Memondokkan anaknya tidak bisa nggak punya biaya mau bilang apa sudah belum lagi zaman sekarang kalau sudah miskin itu banyak orang yang meremehkan banyak orang yang meremehkan dan kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ini kaya waduh orang semuanya mendekat ngaku family ada yang manggil paman abah gitu ya hmm. Pusing sedikit, sudah datang orang semuanya menjenguk. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa tahu. Nah, coba miskin. Walaupun saudaranya nggak ngaku, pura-pura nggak kenal. Sakit nggak ada yang datang. Maka karena itu setiap orang inginkah kaya. Dan tidak ada yang mau mis, miskin. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang-orang itu melakukan menuju kemiskinan. Ada empat hal yang buat orang itu miskin. Apa yang pertama katanya? naum annamu ba'da subhi tidur setelah salat su, subuh nah orang yang suka tidur setelah subuh itu tanda-tanda dia orang mis miskin kenapa orang yang tidur setelah subuh itu yang pertama orang yang tidur setelah subuh itu tidak mendapatkan doa dari rasulullah karena rasulullah itu berdoa Allahumma barik li fi bukuriha. Semoga engkau ya Allah berikanlah barokah pada umatku yang beraktivitas pada pagi harinya. Jadi Allah itu Rasulullah itu mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan barakah kepada umatnya yang pagi-pagi itu bekerja gi Nah, kalau tidur dapat barokah enggak? Dapat doa enggak? Tidak ada. Apa barokah itu? Barokah itu sebutul khairil ilahi fi syai'i wa ziyadatuhu. Yang disebut barokah itu adalah kebaikan yang datang dari Allah terhadap sesuatu yang kebaikan selalu bertambah bertambah dan berkembang itu namanya barokah sampaian barokah di bidang umurnya sampaian tuh badannya sehat Kemudian, yang dikerjakan hal-hal yang baik dan bermanfaat itu namanya barokah. Harta, sampean hartanya itu banyak dan bermanfaat, dan selalu bertambah dan bertambah, baik jenisnya maupun manfaatnya. Itu namanya barokah. Punya ilmu, ilmunya itu baroh. banyak dan ilmunya bermanfaat pada dirinya dan orang lain dan bertambah dan bertambah itu namanya barokah barokah begitupun rizki kalau rizkinya itu barokah rizkinya banyak bermanfaat dan selalu bertambah dan bertambah itu namanya barokah barokah nah orang yang pagi hari itu giat bekerja kayak sambil ngaji pagi itu mendapatkan doa dari Rasulullah doa apa Allahumma barik li ummati fi buku riha Ya Allah berikanlah barokah kepada umatku pada pagi harinya. Nah yang tidur tidur ini siapa yang tidur ini? Nah itu nggak dapat doa itu hati-hati itu. Yang nah, suka tidur pagi hari. Nah kemudian yang kedua orang kalau tidur pagi hari itu biasanya tidurnya tuh merasa tidak puas, kurang terus. Iya pak ya? Coba kamu tidur setelah subuh itu bukan karena jagaan enggak mau bangun? Jam 6 kurang. Jam tujuh kurang. Baru nanti jam 9, jam 10 baru bah, bangun. Iya Pak ya. Beda dengan sampean tidur setelah duhur. Setelah setelah duhur sampean istirahat. Kan tidur sebentar kan sudah merasa puas kan. Tidur paling 30 menit sudah seger rasanya itu enak. Ah kalau pagi setelah subuh jogok ini hmm. Iya pak ya tidur bangun tidur apakah ada yang suka bangun tidur langsung seger gitu enggak ada itu tidur paling kulak, duduk depan masjid depan pondok ngejar gitu iya pak ya kurang terus kalau tidur pagi maka akhirnya apa waktunya habis hanya untuk tidur enggak beraktivitas kemudian yang ketiga apa orang yang tidur pagi itu badannya tuh enggak seger enggak fit sehingga tidak gesit karena badannya itu lemas kadang-kadang dia itu merasa sakit dada terus <tuh> itu ya waktu tidur pagi itu <tuh> gitu kan terus itu karena badan nggak segar waktu tidur pagi itu karena dia apa tidak bisa menghirup oksigen tidak bisa menghirup udara yang segar yang bersih pada pagi hari itu maka tidak ada orang bilang lari duhur, lahir apa yang ada? Lari pagi, lari pagi. Apa katanya? Lari pagi memang perlu. Nah, gitu ya. Ya kita coba orang-orang kalau lari pagi-pagi itu kan, kalau orang-orang kaya pagi-pagi tadi -pagi kan lari. Ada yang main sepeda. Sampai antai Ya udah. Maka orang tidur pagi itu kenapa? Karena orang pagi hari itu badannya tidak seger, tidak bisa gesit. Yang keempat apa? Orang yang tidur pagi itu malas melakukan aktivitas. Malas. Malas. Mau ini malas, ini malas. Paling yang enggak malas satu apa? Makan. Iya, Pak ya. Mau jagain, reman, iya, ya. jaga kereman langsung blendos. Iya, Pak ya. Jaga-jaga, pagi bangun-bangun, bersih-bersih. Ah. Tambah pura-pura tidur. Ayo, disuruh bangun, ayo bersih 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 pagi pagi. Nah, tambah begini, tambah nggak bergerak. Tidak. ini ada kiriman, ada jajan banyak, ada ayam panggang langsung bangun itu. Ya pak Nah kalau sudah malas bisa kaya nggak kira kira? Nggak bisa. Nah, orang tidur pagi itu begitu, Males mau kerja apa itu, gak bergairah, gak semangat. Kemudian yang kelima, orang yang suka tidur pagi itu penampilannya itu tidak meyakinkan. Coba lihat teman-teman Sambian yang suka tidur pagi, lihat wajahnya. Meyakinkan gak Sambian? Gak meyakinkan. Gimana dipercaya oleh orang? Karena orang itu dibangun di atas apa? Trust, di atas kepercayaan. Sudah orang sudah gak ngelihat, Sambian orang yang bisa dipercaya gak bisa itu maka orang tidur pagi itu menimbulkan kemiskinan kecuali ini kecuali kecuali yang pertama dia memang kerjanya malam hari umpamanya kerjanya jadi satpam kan biasanya tiketan malam atau kerjanya dia itu eh, apa misalnya dia apa apa ya kerja buka warung atau buka restoran malam hari ya lain Dual bakso sampai tengah malam lain 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 itu kan memang itu tidak tidak lumrah seperti yang lain itu lain masalahnya tapi kalau kayak sampean ini pada umumnya malam hari kan jarang yang piketan kecuali yang jagaan lah tidur pagi hari itu yurisul fakra itu yang pertama jadi yang pertama apa tidur pak pagi Kemudian yang kedua apa? كِلَّا Sedikit sholatnya. Sholat yang wajib-wajib toh. Kalau sudah sholat, datang. Ya kalau di sini kan masih diwajibkan sampian qabliyah dan ba'liyah, walaupun ada yang melanggar. Bahkan yang melanggar itu keamanannya, itu kan aneh. Ya. Tapi kalau sudah enggak sholatnya itu di rumah, sampean sholatnya husu enggak? Paling, Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Iya Pak ya. Sambil ya, ya. sambil sambi Ditunggu temannya. Tunggu dulu. Udah. Orang yang sholatnya itu sedikit, orang yang sholatnya itu tidak antang, apalagi sering meninggalkan sholat, maka dia itu yurisul fakrah, menimbulkan kemiskinan. Kenapa? Yang pertama orang yang sholatnya sedikit itu biasanya sholatnya tidak khusyuk. Itu kalau ketepatan yang so, sholat sholatnya nggak khusyuk. Orang yang nggak khusyuk itu berarti tidak berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Doa di antara dua sujud. Apa doa antara dua sujud? Rabbiu firli apa? Rabbi warhamni, wajoburni, warfani warzukni, wahdini, waafini, <coughs> suani. Katanya, Robbiu firli, ampunilah dosa kami Allah. Warhamni, kasihlah kami Allah. Wajoburni, dan tutupilah kekurangan kami Allah. warfani tinggikanlah derajat kami Allah. Warzukni, berikanlah kami riz rizki. Wa afini berikanlah kami kesehatan. Wa ampunilah dosa-dosa kami yang tidak sengaja. Nah, kalau sholatnya sudah terburu-buru, husu nggak kira-kira? Hatinya minta nggak kepada Allah? Tidak, maka berarti apa? Akan tidak kaya. Yang kedua orang yang kila tuh sholat tuh berarti jauh dari Allah jauh dari Allah berarti tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah sekarang rizki milik siapa yang bikin kaya siapa yang al yang maha kaya siapa nah kalau sampai begini barutkan ini ibu sampean ini kaya bapak sampean kaya sudah akan tetapi sampean itu jauh dari ibunya ngamuk-ngamuk terus sama ibunya disuruh tidak patuh sedikit-sedikit menentang kira-kira oleh orang tuanya dikasihani nggak kalau kalau nggak dikasihani kira-kira diberi uang nggak kira-kira nggak begitulah ilustrasinya kita sebagai hamba Allah kita jauh dari Allah sedangkan yang punya rezeki siapa ar-rozak Al siapa Allah yang maha kaya siapa Al-Ghani yaitu Allah. Allah. Kalau yang lain Allah, kira-kira kita kalau kita jauh dari Allah mendapat rezeki atau tidak? Tidak. Maka kita tidak akan jauh dari rahmat Allah, akan jauh dari rezeki Allah, jauh dari barokah Allah. Apalagi tidak sholat. Sholat. Allah koto kerja, 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 sampai enggak sholat. Sebelum subuh sudah berangkat ke pasar, pergi ke sawah, dan macam-macam sampai enggak solat subuh katanya mengejar rezeki Allah. Oh. Padahal rezeki itu milik siapa? Milik Allah. Dari pemiliknya jauh, jauh. Bagaimana akan bisa berhasil? Nah. Maka orang yang solatnya itu tidak rajin, apalagi dia jarang solat, maka sulit mencari rezeki. Rizki itu apa? Harta itu membawa manfaat. manfaat Ada orang itu secara nominal banyak uangnya. Mungkin miliaran. Akan tetapi kebutuhannya lebih banyak dari yang dimilikinya. Bisa dirinya sakit, anaknya sakit. Apalagi di hasil korupsi, kena KPK, habis semua. Kenapa? Jauh dari Allah. Maka orang yang jarang sholat, atau sholatnya hanya yang wajib-wajib saja itu menimbulkan kemiskin, apalagi tidak so. sholat. Yang keempat apa? Al-kasalu. Eh yang ketiga, al-kasalu. Apa? Males. Mau kerja mah males. Mau dagang males. Kemudian mau jadi karyawan, males. Mau pergi ke sawah petani, males. Kalau sudah males nggak mau kerja, dapat uang nggak kira-kira? Dapat uang apa enggak? Waktunya orang ke pasar, main HP. Orang perginya ke sawah, dia main game. Waktunya dia itu berdagang, ngobrol, Waktunya dia sholat, tidur. Kalau waktunya mak makan, langsung melak. Hmm. Saya kan pernah melihat burung kecil itu. Pernah ya? Kalau didatangin, pernah nonton. Kalau didatangin oleh, atau saya pernah pelihara burung kecil. Kalau sudah dibuka, kan begitu ngang-ngang gitu ya. Nah, gitu ya, langsung ngang, -ngang oh, 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 gitu ya. Ya itu kalau tedung langsung guna ngang. mana sih kalau guna nah. Tapi kalau surah lakwa, ada nggak kayak itu di sini? Suruh nyapu, males, ada nggak? Suruh ngerawat tanaman, males, ada enggak? Suruh bersih-bersih kamar, males, ada nggak? Nah, hati-hati itu. Jadi orang males itu kan tidak produktif. Dari mana akan kaya? Mau dagang, males. Lebih enaknya cuma santai, ngobrol, main HP. Suruh dia bekerja pada orang lain, dia kerjanya nggak bener, maka dipecat oleh orang lain. Nah, males. Dia suruh pergi ke pertanian, suruh bertani, cok tanam, males. Suruh menanam terong, males. Suruh menanam, apa, suruh menanam tomat, males. Kalau makan, di depan. Nah itu kan akan miskin akan fakir orang yang suka mah malas 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 bekerja malas berdagang itu yang ketiga ketiga yang keempat apa katanya nusul fakroh itu yang itu bukan yang keempat itu al khia khianat orang kalau sudah khianat itu sudah miskin coba berdagang khianat bisa dipercaya nggak bisa kaya nggak orang tidak akan mau berdagang dengan dia karena apa khianat dia tidak akan mau beli barang-barangnya karena dia khia khianat pasti akan menipu kerjanya ia mungkin bisa menipu satu kali dua kali tapi kalau sudah katawan menipu siapa orang yang mau kerja sama maka orang khianat itu tidak akan kaya atau ketepatan dia itu menjadi karyawan menjadi pegawai dia tahu penipu nggak mungkin kaya nggak mungkin diangkat jadi manajer nggak mungkin akan menjadi pimpinan perusahaan kalau sudah khia, khianat. Buka toko. Buka apa? Retail. Tapi dia pengkhianat, mengkhianati pemasok barang, orang yang masukkan barang enggak dibayar. Kemudian mengkhianati pada pembeli malsu, mengkhianati karyawan, karyawannya enggak digaji. Kira-kira tokonya berjalan enggak? Kalau sudah berjalan kaya atau miskin? Kayak miskin. Sampai jadi karyawan, bajanya masuk nggak masuk, suruh kerja nggak kerja. Kalau suara omong nang ya ada. Kira-kira kaya nggak kira-kira? Nggak mungkin. Maka karena itu khianat itu menyebab kemiskinan. Nah hati-hati sampai di sini. Sebenarnya harus belajar amanah. Kenapa? Karena karena khianat menimbulkan kemiskinan. Disuruh punya tanggung jawab untuk jaga ayam nggak dijaga misalnya disuruh dia itu diminta untuk menjaga tanaman misalnya tidak dilaksanakan disuruh untuk menjaga kebersihan nggak melaksanakan disuruh untuk menjaga kegiatan aktivitas nggak melaksanakan hianat atau amanah hianat nah kalau sudah terbiasa hianat apakah dia itu nanti pulang ke masyarakat dia hianat apa tidak hianat kalau hianat dipercaya nggak kalau nggak dipercaya mau berbuat apa? Dagang orang mau beli dibohongi, dihianati. Pemasoknya dihianati, pekerjanya dihianati, mitra kerjanya dihianati. Ya habis sudahlah. Maka itulah khianat itu menimbulkan kemiskinan. Jadi kesimpulannya begini. Setiap orang itu ingin hidupnya kaya. Semua kebutuhan terpenuhi, baik sandang, pangan, papan. Maka karena itu dia harus berusaha untuk mencapai dan menggapai kebahagiaan mendapatkan harta yang halalan toyiba, halal dan menyenangkan. Tetapi dalam sisi lain setiap orang itu takut dirinya melakukan apa takut dirinya itu menjatuh miskin. Dia takut maka karena itu dia melakukan bermacam-macam cara supaya terhindar dari kemiskinan. Tapi realitasnya banyak orang itu bicara takut dengan kemiskinan, tapi amal perbuatannya menuju kemiskinan. Ya. Menuju kemiskinan. Ya. Yang pertama apa? Yang menuju kemiskinan tuh senang tidur pagi. Yang kedua malas untuk melaksanakan sholat yang ketiga dia itu malas untuk bekerja yang keempat dia berkhianat inilah yang kita sampaikan pada pagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh